yang kayak gini juga goreng. Mau pakai itu atau mau pakai kaju, tapi di sini saya suka yang pakai kacangan kayak gitu. Sukanya cuma bawang sama cari aku sedikit lah. Bisnis gorengnya udah bulat nih. Tinggal kita mengangkat ayam. Thank you.
kita tinggal kasih caparon atau pewarna kuning, nanti kasih minyak, masukin ke oven api atas. Kita masak nasi dulu buat itu, airnya kan sudah, itu sudah dimatiin. Sedikit airnya, takut kebanyakan, terus taruh ini maji. Kalau mau pakai sasa atau ajinomoto juga sama aja, enggak apa-apa. Kalau nanti kebanyakan gak enak.
200 ambil airnya sedikit, nanti mau tambah supaya rasanya enak. Tadi karena itu cuman bumbu-bumbu aja, kunyit yang kayak gitu, terus aku tambahin ini ada caparon, rendaman caparon yang itu, tambahin supaya warnanya cantik kuning. Soalnya kalau cuman pakai kunyit aja warnanya enggak cerah. Ini air bunga sama caparon direndam. Jadi airnya itu jangan kebanyakan ya, nanti itu apa es apa nasinya itu nanti terlalu lembek. Kalau nasi Arabika kan tidak mau lembek, maunya yang kalau kata bahasa Sunda itu bear, jadinya satu-satu seperti ini cantik. Terus kita tutup biar airnya habis. Nanti kita taruh air bunga sama mentega atau samin atau minyak yang gorengan bawang itu juga lebih enak. Kita cicipin dulu. Kita cicipin. Bakar arang atau paham. Ini arangnya kita bakar supaya nanti kalau nasinya sudah hilang, airnya sudah habis semua, kita kasih ini, kita kasih ini, jadinya wangi. Itu namanya nasi. Thank you.
ini aluminium foil, kita kasih seperti gini aja. Ini karena nanti taruh minyak, nanti arangnya kalau udah dibakar ini kasih minyak di sini, atau mau pakai itu juga mangkok atau apa kayak gitu yang kecil nggak apa-apa, tapi aku lebih baik pakai begini aja. Ini kasih minyak di sini, nanti kalau nasinya sudah hilang airnya nanti kasih minyak, kasih arangnya, terus kasih itu mastakanya. Ini kita siapin. Airnya itu benar-benar habis sampai kering, nanti kita matikan, taruh di hadidah api kecil. Siapin ini buat mewarnain ayam yang tadi dikasih warna, nanti sama ini dioles sama minyak, nanti kita masukin ke oven. Kalau ayamnya sudah matang, kita sama seperti tadi bakar areng, dikasih ini juga sama, dikasih minyak juga sama, terus tutup pakai aluminium foil, jadi baunya itu enggak keluar dalam, jadi nanti ayamnya itu wangi banget. Caranya seperti begitu. Akhirnya kita jangan pakai yang ini, yang bawah, kita pakai yang atas, apa supaya nasinya enggak potong, tetap utuh kayak begini satu-satu. Panasin ini menteganya biar nanti
sudah habis airnya tuh kayak gini. Sudah habis airnya, kita kasih lubang di tengah-tengah buat naruh itu. Kasih lubang di tengah-tengah seperti gini. Udah kasih lubang di sini. Nanti ini yang dibikin tadi kita taruh di atas lubangnya itu ya. Tapi aku mau taruh minyak dulu sebelum ditutup. Soalnya kalau udah dikasih arang itu kan nggak boleh dibuka, nantinya kan nggak wangi fungsinya. Kalian jadi soalnya nanti nggak boleh dibuka lagi. Belum dikasih minyak, kita taruh dulu air bunga. Ada rose water atau moya water. Ini kita kasih minyak. Minyak jahit pun juga bagus biar wangi banget. Kita ini kasih minyak. Kasih minyak. Terus siapin ininya, soalnya cepet-cepet nanti dimasukin itu langsung asapnya itu nggak boleh keluar. Siapin tuh segini aja sedikit ya, 5 atau 7 gitu seperti gini. Terus kita masukin arangnya yang sudah disiapin dibakar tadi. Siapin penumpuk biar wanginya nggak keluar asapnya. Terus udah kita kecilin, taruh di hadidah, biarkan matang. Itu semua ya sudah, tinggal ngasih warna ayam aja. Warnanya ayam, tinggal nanti dimasukin Thank you.
kita tambahkan Moya Wardah atau rose water. Kita oles-oles ke ayam yang mau dibakar tadi. Kayu manis poner bubuk. Terus kita taburi lagi kapol bubuk. Taburi lagi kapol bubuk. Ini kapol bubuk. Supaya ayamnya itu wangi banget, yang enggak amis, enak banget rasanya. Udah seperti begini, terus kita nyalakan open api atas. Kalau udah menguning, kita balik, terus kita taruh ini lagi, oles ini lagi, kasih minyak lagi, taburi ini lagi, kapol. Taburi kayu manis lagi. Kalau udah atas bawah udah kuning, terus kita bakar areng lagi. Prosesnya seperti tadi nasi itu, taruh arengnya di sini, taruh ini lagi, terus tutup rapat-rapat pakai aluminium foil atau tutupnya ini tray ini. Ya, ini bawangnya sama ini. Nanti kalau nasinya udah dihidangkan ke piring lodor, piring yang besar, nanti kita kasih ininya di atas. Ya udah, sekian dulu dan terima kasih. Yo, bye.